liur lah keluar. Siap, tuh udah tiga. Gua yang lepas kan dah. Anjir, diudag siotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Arfan. Jadi di video kali ini nih, guys, saya baru pulang dari pasar ikan hias Jatinegara. Ini beli pakan buat cana-cana punya saya ini. Dan saya mau coba eksperimen nih, kasih belut, guys. Mau apa enggak nih ya? Kita urihkan heula ye kanu naon? Kanu toples nih. Tuangkan ke toples. Belut, guys, ini di Jakarta susah cari belut soalnya nggak ada sawah. Kalau di kampung banyak. Mana ininya? Nah, ini cacapitnya ya, teta. Ini cacapitnya. Jadi yang mau saya kasih si Arrow sama ini nih, ini namanya si Rajo Langit ya. Rajo Langit karena ini pemberani ini, guys. Mentalnya Jos Marco Jos tep market tep. Jadi kita oconan heula ya. Di wah anjir hese euy. Kita kasih yang paling besar aja nih, guys. Tuh. Kecapit nih. Woi. Anjir hese, guys. Licin, guys. Ya. Kalau kata Sundanya lesang ya. Kieu meureun katarik keureuh ya. Cing. Tuh. Sia daek moal ya. Kita coba oconan yang ke sini nih. Nah. Wajib. Wih, lepas, guys, lepas. Aduh, kalotor yang meureun ieu tempat. Aduh. Kudu dipel ya. Bangke. Guys, bae, bae. Oke, guys, jadi tadi gak kuat kameramennya ketawa ya. Jadi kita masukin lagi. Ini ujung-ujungnya gak pakai ini. Nih, kita coba yang paling besar, guys. Anjir, lesang, oi. Licin, guys, karena ini belut, guys, ya. Anjir. Hara rese euy, geus kuleungeun we ah. Tah. Guys ya. Kita oconan heula seutik. Siap? Ayo ambil angle-nya. Yang mantep surentep. Anjir, anjir. Wah, air liurna keluar. Siap, tuh udah tiga. Anjir. Anjir. Tempo yo, guys, lihat, guys, buntutnya dulu tadi dimakan. Terus ikutin kameramen. Iya. Yeah. Tuh lihat, lihat, guys. Jum-jum. Nah. Masuk ternyata, guys. Wih, mantep nih. Udah menghilang. Di perutnya mungkin hidup nih beberapa detik kali. Ya, dia kapelag juga nah, guys. Apa harus kasih minum? Kasih minum apa gimana ya? Pada muyung gitu. Anjir, kapelag, guys. Dia diam aja, euy. Sudah mulai enakan nih kayaknya. Apa jangan yang meninggal? Apa jangan getir-getir cuy, nanti yang nonton malah pusing. Nangtung, nangtung. Duh, lihat. Dia masih ini. Wah, wah.
ekornya jadi di depan nih guys. Tadi yang dimakan ekornya dulu. Mungkin dia belutnya ngambil posisi enak di dalam perutnya nih. Hidup kan di dalamnya. Oh iya, hidup di dalamnya guys. Tuh tuh, takut robek aja ya paru-parunya. Ada paru-parunya gak sih ini? Ada kayaknya. Wah, anjir udah gemet gitu cuy. Ya, hidup guys ternyata di ininya tuh, di apa, perutnya tuh. Nah, udah enakan dia. Anjir, sampai belentuk, guys. Wois. Oh, anjir, berdarah apanya itu yang berdarah? Mungkin dari belutnya ya, guys, ya. Dari belutnya nih. Oke, jadi kita lanjut saja yang kedua ini. Si ini yang agak kecil aja nih, guys. Tadi mungkin kegedean jadi hirup di jero beuteungna guys. Nah, anjir lesang ya ge. Eh, iya lesang sini ini kameramen, lesang nih, licin guys. Anjir anjir, ayo langsung aja lah. Siap siap, gua yang lepaskan lah. Anjir diudag siotan. Oh yo, entah ngegel dulu belut nage guys. Anjir gigit belutnya, eh kena sirip kanannya. Ngelawan belutnya guys. Langsung keruh ya. Oh, dicabik-cabik guys. Wih, masuk ternyata. Makannya nungging begitu ya. Wih, udah menghilang ya. Wah, jir, sampai robek itunya, eh. Siripnya, guys, sampai robek digigit sama belutnya, guys. Ini eksperimen yang sangat sangat mengambil resiko ya. Bisa di zoom ini robek siripnya nih, di zoom guys, ininya digiakan ta set. Nah kelihatan robek ya, dayung apanya ngegeberna. Tuh anjir robek ya teman-teman. Jadi kalau mau dikasih belut, mau coba bereksperimen, mending dimatiin dulu aja belutnya guys, biar tidak menggigit ke si ikan cananya. Oke, jadi lihat ini si arrow sudah mulai berinteraksi dia. Kita coba oconannya pakai ini nih. Wih, masih mau makan ternyata guys, padahal perutnya udah diisi belut ya. Oke. Oke guys, jadi ini saya punya tank kosong nih. Kira-kira teman-teman ada apa namanya? Di saran. Ada saran ya, mau dikasih ikan apa guys? Apakah ikan air laut atau air gunung ya terserah. Kalau saya sih pengennya air laut. Teman-teman setuju nggak? Atau ikan predator lain ya, seperti buaya atau apalah ikan-ikan predator. Nah itu dia, eh nyalangap setik, wis kapelag juga nama, eh tapi tidak masalah ya. Ini yang ini udah enakan di perutnya nih. Nanti saya akan update
gimana setelah memakan belut ya, setelah 2-3 hari nanti saya akan update guys. Oke, terima kasih, videonya singkat dan padat aja. Jadi segini aja ya. Buat teman-teman jangan lupa di subrek, karena subrek itu gratis ya guys. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum.